Setelah dikabarkan menghilang, Kaesang Pangarep akhirnya terlihat di hadapan publik. Kaesang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat partai. Kaesang enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait polemik penggunaan jet pribadi. Izin balik dulu ya. Mas, kasih semua. Mas, pribadi itu di mana, Mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain, Mas? Aduh. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep kembali terlihat ke publik. Setelah sebelumnya tidak ada kabar, sadirnya tersandung polemik penggunaan pesawat jet pribadi. Pada siang harinya, Kaesang mendatangi kantor DPP PSI yang terletak di daerah Jakarta Pusat. Kaesang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat internal partai. Selain menghadiri rapat internal PSI, Kaesang berada di DPP Partai Solidaritas Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah pihak. Salah satunya calon wali kota Tangerang Valdo Maldini. Pertemuan internal tersebut diketahui untuk membahas rencana kampanye pilkada. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan rencana meminta klarifikasi Kaesang Pangarep terkait dugaan penggunaan fasilitas jet pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mardika menyatakan, tidak ada tekanan dari pihak luar terkait pembatalan pemanggilan Kaesang Pangarep. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.